Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jaj Al-Fatih. Saya bersekolah di SMK Nu Ma'rif dan lulus pada tahun 2018. Saya bekerja di PT Skyline, yaitu di bidang jaringan internet. Di sini saya divisi sebagai tim project, yaitu mengatur project, berapa project itu berapa lama, terus dari awal seperti penyusunan berita, pembuatan SPK, terus izin barang masuk dan keluar, seperti itu. Terus untuk pesan dan kesannya untuk adik-adik, yang pertama pesan yaitu kalau kita ingin bekerja, kita yang harus disiapkan pertama adalah good attitude. Terus yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, smart. Yang keempat, quality. Yang kelima, time. Yang ketujuh, happy to serve, yaitu senyum. Dan saya di sini kesannya bekerja yaitu seru. Karena apa? Di sini saya banyak pengetahuan yang baru saya alamin di sini, yaitu bagaimana perancangan itu proyeknya itu sampai selesai. Kita harus ada tantangan sendiri kepada diri saya sendiri, bagaimana untuk kedepannya untuk lebih baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Nurul Habib. Saya merupakan lulusan dari SMK NU Ma'rif Kudus tahun 2018. Untuk saat ini, sekarang saya bekerja di PT Skyline Semesta. Saya bekerja sebagai NOC Support. Untuk tugasnya, salah satu di antaranya ialah monitoring, troubleshooting, dan handling problem. Saya juga biasanya memberikan materi kepada adik-adik PKL. Untuk pesan dan kesan kepada adik kelas saya, ingat, dalam bekerja yang kalian harus punyai itu kedisiplinan dan pandai beradaptasi. Untuk kesannya, selama saya bekerja di sini, saya bisa mendapatkan ilmu yang belum saya ketahui, pengalaman baru, dan orang-orang yang saya temui menyenangkan semua dan ramah semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Soleh, alumni dari SMK NU Ma'rif tahun 2018. Pekerjaan saya di PT Skyline sebagai NOC. Pesan-kesan buat adik kelas, terus belajar dan jangan telat untuk datang ke sekolah. Hai teman-teman, oke, nama saya Akmal atau nama lengkapnya Lutfi Nihlul Akmal. Saya alumni dari SMK NU Ma'rif Kudus, mengambil jurusan TKJ, terus sekarang saya bekerja di PT Skyline Semesta, itu perusahaan yang bekerja di bidang penyedia layanan internet. Untuk divisi saya di bidang NOC, yaitu yang bekerja untuk memonitoring jaringan, melakukan troubleshooting, serta menerima komplainan dari customer dan menanggapinya. Oke, untuk kesan dan kesannya, jangan pernah malas untuk belajar, belajar terus, belajar lah pokoknya. Ya udah, itu aja. Dadah.